Yo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Bonek CBM. Kali ini saya akan membahas lebih detail lagi karena saya dapat update-annya guys. Oke guys, yaitu di versi beta ya guys ya. Versi 4.8.14.2 guys. Oke, kita cek aja di sini. Ah, ini dia guys, ada fitur tambahan 9 bahasa. Terus penukaran diperbaiki, terus signal engine sound. Bunyi knalpot baru yaitu terletak di mobil dan truk ya guys ya. Untuk mobilnya yaitu ditambahkan 5 mobil dan book fixed, book kecil-kecilan diperbaiki ya guys ya. Oke, kita cek yang pertama ini bahasa guys. Oke, kita cek di sini yaitu bahasanya ada bahasa apa aja. Apakah bahasa Indonesia ada? Oh, Indonesia nggak ada guys. Yang ada yaitu Rusia, Prancis, Italia, Chinese atau Cina, German, Jepang, Korea, Spain, Spanish atau Turkish, dan nomor terakhir Kazakhstan guys. Oke ya, berarti bener ada tambahan bahasa ya guys ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu di mobil ya guys ya. Ada tambahan 5 mobil. Oke, kita cek di sini dan kita cek harga-harganya guys. Nah, ini dia guys, yang pertama ini ya. Nah, ini mobil Ford Falcon guys. Oke, ini ya, untuk harganya tadi udah lihat sendiri ya guys ya, dan tersedia W16 guys. Oke, ini enggak pakai koin kan, kita cek untuk lebih detailnya. Oke, ini ada tambahan body kit juga ya, banyak banget body kitnya ini guys. Oh, ini dia guys. Oke, kita beli-beli aja ya dulu ya. Nah, ini body kitnya guys. Oke, untuk bendera mungkin ditambahin lagi atau enggak, dan untuk yang ini enggak ada sih guys. Fitur ini hanya tambahan yang di atas ini aja guys, yaitu fitur kunci itu guys. Oke ya. Oke guys, lanjut ke mobil selanjutnya yaitu di mobil Volkswagen guys. Volkswagen yang lama, ini seperti mobil kodok ya, tapi enggak ada body kitnya. Oh, ada juga ini guys. Oke, ini di depan dan bagian belakang, samping, atas. Oke, ini dia guys. Oke ya. Oke. Untuk engine-nya sama, ada W16-nya juga ya. Oke, kita lanjut ke mobil selanjutnya guys. Oke, nah ini dia guys, untuk bus ditambahin juga dan harganya 1000 ya guys, 1000 koin. Oke, kita beli ya. Oh, tuh guys. Oke, dan tersedia W16 juga ini guys. Wah, kok kayak mirip busit guys. Oke, kita lanjut mobil selanjutnya guys. Mobil apa lagi ini? Oh, ini dia guys, harganya 2000 guys. Ah, ini namanya Mercedes SLR McLaren guys, kita beli ya, harganya 2000 koin ya. Oh, ini guys, untuk tambahan body kit enggak ada guys. Oke, di sini cek engine W16 ya. Oke, kita lanjut ke mobil terakhir nomor 5 yaitu mobil Koenigsegg Jetsco guys. Oh, ini supercar ya, harganya lumayan 5000 ya, mirip dengan Porsche harganya, kita beli aja. Oke, ini dia guys, dan kita cek untuk engine-nya W16 tersedia atau langsung aja ini kita beli di sini, upgrade ya. Untuk body kitnya enggak ada sih guys. Oke guys, ini dia guys tambahannya guys, ada mobil Mercy base, terus mobil kodok Falcon. Nah, ini dia guys tambahannya, yaitu di sini guys.
Di sini ada untuk city bus service, semacam ini ya guys ya, misi ya guys ya. Kita keluar dulu ya sebentar. Oke, pengaturan di sini ada tambahan apa aja? Oh enggak, yang di sini sama aja guys kayak biasanya ya, cuma yang ditambah yang di sini doang guys. Coba ini accept guys. Oh iya, semacam misi nih guys, kita jemput orang gitu guys. Oke, kita jemput dulu ya penumpang ya, bagaimana reaksinya. Setelah itu kita cek map ya guys ya. Oh iya guys, di sini ada haltenya guys. Untuk di setiap pemberhentian itu ada halte ya guys ya, yaitu naik turunnya penumpang ya guys ya. Oh ini dia guys. Waduh, breaknya nggak seberapa. Makan sih guys. Oh ini guys, oh semacam bus seat ya guys ya. Kita tutup lalu maju gitu guys. Jauh itu guys, jauh, harus nganterin ke sini guys. Terus batalnya gimana ini? Oh kita bisa batalin aja guys. Oke, batal ya guys ya. Kita cek map guys, di sini katanya ada map baru. Gimana ya? Kayaknya di sini deh. Ntar guys. Nah ini dia guys, luas sih guys, buat parkir-parkir lepak-lepak gitu guys. Anjay, lepak-lepak. Kita keluar dulu, kita lihat. Kita pakai drone dulu ya guys ya. Nah ini dia guys, kita naik ke atas dulu guys. Wih, ada gedungnya guys, 1000 meter ini ke atas guys. Wah, gedung pencakar langit ini guys, Burj Dubai ini guys. Buset, tinggi amat ini cok. Ini gedung paling tinggi ini guys. Oke, kita tes untuk mobil lainnya ya guys ya. Oke guys, cek ya, cek sound ya. Aduh guys. Untuk interiornya kayak gini guys. Kita keluar, katanya engine-nya bisa dibuka ini guys. Oke guys, ini guys dari belakang ya guys ya. Nah ini guys, kamu jangan masuk ke sini ya guys, kalau mobilannya guys takut kejepit guys. Oke guys, tuh guys, mantap guys. Oke ini dia guys. Wow, ini dia guys untuk engine-nya guys. Kita cek untuk interiornya bagian dalam. Tuh guys, bagian dalam ya guys ya. Nah, tuh guys. Kita buka lagi. Ah, ini bagian engine guys. Tuh guys. Cek sound. Oh iya, ini namanya Falcon guys, kayak roket ini guys. Ini mobil kenceng amat ini guys, namanya aja Falcon ya, roket ya. Oh ini guys, untuk interiornya kayak mobil klasik sih guys. Oke, keluar dulu ya, gak bisa dibuka cuk. Oke, ini mobil terakhir ya guys ya, yaitu mobil Volkswagen, mobil Eropa ya. Jadi untuk mobil Jepangnya belum ada nih guys, mobil Euro semua ya guys.
dan mobil Amerika ya guys ya. Ford itu kan Amerika guys. Mobil Asia, Jepang nggak ada guys. Oke ini dah guys. Kita turun. Oh bentuknya kayak kodok ya guys ya. Dalemannya. Oh seperti ini guys. Oke guys, mungkin segitu saja ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you in the next video guys. Bye bye.